Ya, pemirsa, Kampung Kue di Surabaya, Jawa Timur menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga yang ingin berburu jajanan tradisional. Kampung Kue kedepannya akan dijadikan destinasi wisata sekaligus penggerak ekonomi daerah. Jika mampir ke Kampung Kue Rungkut, Surabaya, Jawa Timur, pastikan Anda datang dengan perut yang kosong ya. Di sini surga beragam jajanan tradisional. Menggiurkan sekali ya. Bagaimana tidak, hampir di setiap rumah warga menjual kue hasil produksi mereka sendiri. Berbagai kue favorit seperti kue mangkok, bikang, kue lumpur, cucur, dadar gulung, hingga onde-onde semuanya lengkap. Selain rasanya enak, harganya pun cukup murah. Bu, biasanya dalam sehari mampu produksi kue berapa, Bu? Kalau saya ya sekitar 800. Kue apa aja, Bu, yang di Ibu produksi? Saya kue onde-onde khusus sama pukis. Biasanya dijual berapa sampai berapa, Bu? 1.500. Kampung Kue mendapatkan dukungan penuh dari Pemkot Surabaya sebagai salah satu strategi membuka lapangan pekerjaan. Kampung Kue ini tidak hanya menjual itu, tapi Kampung Kue ini bisa menjadi pahlawan ekonomi. Bagaimana pembuat Kampung Kue di sini, kue-kue ini tidak hanya lagi bekerja sendiri, tapi dia bisa bernaik menjadi seorang manajer, dia memiliki pegawai-pegawai baru. Kedepannya, Kampung Kue Rungkut diharapkan bisa menjadi objek destinasi wisata yang mampu mengangkat perekonomian warga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan.